Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Yudi Hacer. Teman-teman, hari ini gue lagi ada di komplek. Yang komplek ini dikenal dengan komplek mati. Yang sudah terbengkalai, sudah puluhan tahun ya teman-teman. Kurang lebih kira-kira sekitar 20 sampai 20 sekian lah pokoknya. Dan gua dapat dari cerita komplek ini pernah ada tragedi yang sangat menyeramkan banget sih, yaitu korban bunuh diri, maksud gua gantung diri gitu, serta ada sebuah lapangan yang katanya juga angker dan suka memunculkan sebuah sosok hitam, bahkan sosok yang menyerupai manusia. Serem gak sih? Gue juga waktu pertama kali masuk kompleks ini diceritain kayak gitu sama security-nya, serem banget teman-teman. Oke, buat yang belum subscribe channel gue, kalian bisa subscribe channel gue dan kalian bisa like dan jangan lupa di komen ya teman-teman. Dan jika kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut aja penelusuran ini biar nggak terlalu lama. Check it out. Oke teman-teman, kita mulai aja. Di sini banyak rumah-rumah yang kurang lebih itu sekitar 26 rumah untuk di lokasi ini aja. Tapi gue nggak akan explore semuanya ya teman-teman. Gue karena ada beberapa rumah yang nggak bisa dimasukin di sini karena terlalu rimbun di sini. Nah ini seperti contohnya yang di sebelah kiri gue. Ini udah terlalu banyak rimbunan dan ini nggak bisa gue masukin. Nah sebelah kanan ini ada sebuah rumah. Ayo kita masuk. Ini ada kayak apa sih namanya, bangkai-bangkai kulkas gini ya teman-teman. Dan rumah ini ada sebuah pohon besar di sini, tapi gue nggak bisa masuk lewat sini. Kita coba masuk lewat depan. Oke, assalamualaikum. Ini lokasi rumah-rumah yang udah hancur ya teman-teman. Banyak rumah yang udah hancur di sini, yang udah nggak bisa dieksplor. Komplek ini mati sudah lebih dari 20 tahun. Dan oh gila, rumahnya udah hancur banget ya. Dan di sana ada jalan lagi, nanti kita ke sana ya teman-teman ya. Dan di sini ada bangun-bangunan juga yang rimbunnya luar biasa. Oke, gue masuk lewat sini aja deh. Gue harus hati-hati nih teman-teman, karena ini jalanannya ini bener-bener bebatuan ya. Assalamualaikum. Kalian bisa lihat sendiri, ini lantainya ini sudah ditutupi genteng-genteng yang ambruk dari rumah ini ya teman-teman. Gue masuk lewat mana dulu nih? Lewat sini apa lewat sini ya? Oke, lewat sini dulu deh guys. Gue harus pada paku nih ya teman-teman, karena pakunya takutnya nongol dan nancep di kaki gue. Aduh. Assalamualaikum. Wow, ini keren banget. Ada ruangan lagi di sana dan ada pintu di sini. Oke, gue ke kanan dulu karena
Gue nggak mau ngelewatin. Satu jengkal pun di bagian depan. Oh, cuma ruangan kayak gini aja, teman-teman, kecil. Oke. Gua akan masuk ke pintu sini ya. Penasaran gua. Banyak banget ruangan. Oke, kita ke belakang dulu. Aduh. Ya Allah. Ini pohonnya aneh banget ya. Gue kayak ada ngerasain sesuatu di pohon ini. Tapi udah halusinasi gue doang. Assalamualaikum. Banyak banget genteng nih, teman-teman. Oh, ini dapur. Es. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin. Ini dapur ya, teman-teman. Ini kamar mandi. Oke. Dan sudah banyak sarang laba-laba gitu deh. Ini ada sebuah kamar ya. Siapa tuh? Ada yang dengar gak sih? Kayak suara langkah orang. Ini apa ya? Oh, ini ruangan tapi udah hancur. Oke. Aku akan masuk lewat sini. Assalamualaikum. Kamar mandi lagi, teman-teman. Anjir. Serem banget, guys. Itu masih ada rumah lagi di sebelah sana. Tapi gue kayaknya nggak mungkin ke sana ya, teman-teman. Karena medannya terlalu ekstrim banget di sini. Dan gue juga nggak mau ketemu dinosaurus ya. Aduh, gila. Oke. Gue akan masuk lewat sini. Seperti yang gue bilang di awal, teman-teman. Komplek ini telah terbengkalai sejak tahun berapa ya? Gue juga gak paham juga sih. Cuman tadi pas gue tanya oleh security, sudah puluhan tahun, teman-teman, terbengkalainya. Oke. Dan banyak cerita-cerita yang menyeramkan di sini. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Check it out. Assalamualaikum. Nah, kalian bisa lihat, teman-teman, itu banyak rumah-rumah yang tertutup
oleh rimbunan pohon-pohon. Di situ juga ada, ini juga ada, dan temboknya itu benar-benar sudah hancur ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah lapangan. Konon cerita dulu, waktu udah lama juga ya teman-teman, lapangan ini pernah terjadi suatu tragedi. Tragedinya adalah anak kecil bermain bola di lapangan ini, tiba-tiba salah satu dari teman mereka itu ada yang diseret jarak berapa meter gitu, diseret, tapi yang nyeretnya itu nggak kelihatan. Nah, itu yang harus dicurigain. Oke, di situ gue ngelihat sebuah rumah. Kita ke sana ya teman-teman ya. Oke, bismillah. Asli ini horor banget. Dan sepertinya rumah ini juga udah hancur ya teman-teman. Gue mungkin gak terlalu detail. Kalau misalkan medannya hancur banget. Oke. Kita masuk ke sana. Assalamualaikum. Bener kan teman-teman, ini udah hancur banget. Dan sepertinya gue gak mungkin lewatin ini karena banyak banget kayu-kayu yang ada paku-pakunya ya. Oke, bukakan langsung ke depan. Gue akan tunjukin ke kalian mungkin lewat jalur lain ya teman-teman. Kenapa gue halu ngeliat lapangan ini? Oke, nanti kita ke lapangan itu juga. Coba kita lewat jalur sini. Wah, sama kan? Berarti yang tadi kita lihat benar ya. Ini udah hancur banget. Di sini ada air kayak mungkin karena habis hujan kali ya teman-teman, jadi banyak genangan air di sini. Model rumahnya kayak model-model lama gitu ya teman-teman. Nomor 26. Assalamualaikum. Dia pernah jatuh. Oke. Gua lanjut. Oh. Ini udah hancur banget, men. Dan dindingnya udah ambruk. Dan ada satu kayak kolam gitu, mungkin tempat penampungan air. Oke. Nah, di sana ada beberapa rumah lagi teman-teman, cuman kayaknya gue nggak usah masuk lah ya. Oke, sampai sini aja. Dan gue akan lanjut ke bagian-bagian berikutnya.
Iya. Nah, ini rumahnya, teman-teman. Tampak dari luar ya. Gila. Gue merinding disku di sini. Dan itu juga ada rumah juga. Oke, kita lanjut. Di sini asli gue mencium, oh ini ada pohon rubuh nih teman-teman. Pohon rubuh. Ini enggak apa-apa. Sebuah pos ini. Gue mencium bau seperti bau walang sangit ya. Assalamualaikum. Ini kayaknya pos security ya. Kira-kira ada nggak yang mau jadi security dan jaga di sini? Kalau gue nggak. Nah ini juga banyak bangunan-bangunan ya, seperti yang kalian lihat, tembok-tembok sebelah sana juga ada. Dan ini udah nggak bisa gue masukin karena rimbunnya luar biasa. Ini juga ada, cuman gue nggak akan masuk ke sana karena rimbun banget ya teman-teman. Gue lebih mengkhawatirkan binatang buasnya ketimbang apa yang kita pengen cari. Ini juga banyak rumah-rumah. Oke, kita langsung aja. Pengen sih gue masuk ke sana, cuman kayaknya tuh nggak bisa gue laluin. Tahu nggak sih teman-teman? Gue tuh ngerasa kayak ada di alam mana gitu. Dan ini gue rasain aura-auranya tuh aura-aura yang bener-bener seperti kayak ada yang ngikutin gue dari belakang. Tapi ya udahlah. Tujuan gue di sini pengen konten, bukan pengen mengganggu atau bagaimana ya. Ayo kita lanjut ya. Kayaknya rumah ini bisa gue masukin. Oke, gue masuk ya. Assalamualaikum, guys. Ada kabel, guys. Kabel listrik. Horor gak sih? Gue ngeliatnya horor. Temboknya udah rubuh, guys. Tuh kan. Itu kayaknya kamar mandi deh. Itu dapur. Dan ini dapur kayaknya. Tapi gue gak bisa masukin, rimbun banget teman-teman. Asli gue gak bisa masuk. Karena gue takut sama makhluk-makhluk. Melata ya. Kita keluar aja. Dan kita lanjut ke rumah-rumah yang satu lagi ya. Nah ini gue juga gak bisa masuk nih teman-teman. Tapi gue kasih lihat aja dari luar ya. Halo. Kelihatan nggak teman-teman tampak dalamnya?
Gila, udah rimbun banget. Oke, sekarang gue akan masuk ke dalam lapangannya yang warga sekitar sini pun gak ada yang berani kalau malam ya, teman-teman. Nah, ini pintu gerbangnya. Gue udah disambut pohon besar di sini. Oke. Assalamualaikum. Senter gue gak tembus, jadi gue harus pakai lampu depan. Oke. Ini dia lapangan futsal ya. Futsal apa lapangan bola ini? Nah, ini rumah yang tadi gue explore ya, yang gue senter. Ini rumah yang tadi gue explore. Dan sini banyak pohon-pohon besar yang mengelilingi lapangan ini. Oh iya, teman-teman, konon cerita katanya di atas gardu ini suka duduk seorang perempuan. Ya, gue gak ngerti perempuan apa. Tapi katanya sih di atas gardu ini ya, teman-teman, yang tadi gue lewatin. Oke. Gue akan keluar dari lapangan ini karena auranya panas banget. Tadi gue masuk lewat sini. Gila, kenapa kompleks lebar ini nggak digunain lagi ya? Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak video gue dari pertama sampai habis. Buat kalian semua, jangan lupa di subscribe channel gue dan di like, serta jangan lupa kalian komen juga ya, teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten gue, kalian bisa share video gue ini. Oh ya, untuk live streaming di konten horor gue, kalian bisa follow TikTok gue, YudiHCR, dan YouTube untuk live streaming gue di Explore Mystery. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua. Salam santun dari gue. Salam horor.